bagaimana supaya pengelola-pengelola UMKM yang ada di Sulawesi Barat ini bisa segera terrealisasi jaminan produk halal. Itu yang kita inginkan. Disinilah momen kita menyampaikan dalam kegiatan public hearing sehingga pelaku-pelaku usaha ekonomi bisa bangkit, bisa lebih maju, dan bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat, umat yang ada di Sulawesi Barat, termasuk dalam peningkatan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah, saya yakin dengan sinergitas kita semua ini, instansi terkait, mulai dari Kementerian Agama, Koperinda, Provinsi, begitu juga dari Dinas Kesehatan, begitu juga dari Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat ini, kalau kita berkolaborasi, sinergitas dalam mengembang amanah, bagaimana proses pendampingan lahirnya produk-produk halal ini, saya yakin akan mudah dan lancar kalau terbangun sinergitas di antara kita. Pengajian hari ini yang kita berkumpul di sini adalah para pelaku-pelaku UMK yang kita harapkan dapat mengikuti proses sertifikasi halal melalui self-declaring, yaitu pengajuan secara langsung dan pernyataan secara langsung dari UMK bahwa proses produknya itu bisa dinyatakan halal. Hari ini di mana public hearing dan konsultasi tadinya adalah mengakselerasi 10 juta produk persentase halal khususnya untuk UMK. Jadi dengan begitu kita optimis bahwa jumlah yang besar dari 10 juta produk halal itu bisa kita capai di tahun ini jika seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder halal ini bisa bergerak, dan termasuk kami sangat berharap pelaksanaan di Sulawesi Barat juga bisa masif dilakukan dengan mengoptimalkan terutama bagi UMK-UMK yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti syarat Hitler. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini dibuka secara resmi.